Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam jumpa para saudara dan saudariku terkasih dalam program Komsos Menyapa. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Saudara dan saudari yang terkasih, hidup bersama merupakan tanggung jawab bersama dalam melakukan kehendak Allah, yaitu saling mendorong dan mendukung dalam perkara dan pekerjaan yang baik, serta melaksanakan perintah Yesus dengan benar, supaya setiap pribadi mengalami kelimpahan hidup, yaitu hidup dalam rahmat Allah sendiri. Singkatnya, hidup saling menggarami dengan baik dan benar adalah panggilan dan perutusan kita. Hari ini Yesus meminta supaya garam kita tetap asin. Kebaikan dan kebenaran hendaknya selalu menyala dalam dan lewat cara hidup kita setiap hari. Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikian penegasan Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari, semoga garam kita selalu asin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan untuk hari ini. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kita dalam menjalankan tugas perutusan kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa dalam program Komsos Menyapa esok hari. Tuhan memberkati.